Halo brother, hari ini kita akan pasang lagi ya lampu tembak yang 3 mata ya. Ini lampu tembak juga, tapi ini yang dulu ya. Ini 1 mata, 1 mata, jadi ada 2 kanan kiri. Sekarang kita mau pasang 3 mata langsung ya. Kita akan pasang di dalam sini ya. Jadi lampu bohlam yang di dalam kita buang ya. Kita ganti yang 3 mata nih di dalam. Nah, cara masangnya brother ya, ini kita buka dulu, ini buka baut di sini 1 2 ya, udah 2 doang, terus kita keluarin. Nah, kita keluarin. Nah, sini juga kita lepas ya, ini dia pakai jepitan kayak gini, ada 4 jepitnya di sini, tinggal di congkel aja. Jadi kita akan masangnya di dalam sini, brother. Jadi lampu tembaknya kita taruh di sini. Ini lampu tembaknya yang 3 mata ya. Oke, brother ya, ini pas banget ini. Dia lampu tembaknya udah ada di dalam. Oke, tinggal kita taruh aja sini kabelnya, masukin ke sini. Oke, brother, sekarang tinggal cara sambungin kabelnya ya. Ini kabel yang dari lampu tembak tadi ya, ini kan ada 3 ya. Terus ini juga ada 3 nih, yang dari lampu depan ya, yang pakai bohlam nih. Jadi kita sambunginnya ke sini aja ya, ini tinggal kita potong aja ini ya, kita potong aja di sini, seret. Nah, jadi ini nggak usah dipakai ya, ini fittingnya. Ini tinggal kita gabungin aja. Ini ya, hitam sama hitam kita gandeng. Terus yang 2 ini bebas lah, terserah lah ini gandengnya. Ini ke sini atau ini ke sini ya. Bisa dibolak-balik. Pokoknya nanti tinggal dicari yang jauh deketnya aja dari tombol lah. Misalnya ini ke sini nih. Ya, misalnya kuning sama merah. Pas dipencet tombol lampu depan nih, lampu depan yang jarak jauh. Tapi malah yang nyala yang jarak dekat. Berarti salah sambung ya. Tinggal yang kuning sambungin ke coklat. Ya, kita tes. Kita kontak dulu ya. Kontak dulu. Oke ya. Nah, ini saklarnya ini ya. Lihat lampunya nyala nggak? Nah, nyala brother ya. Nah, itu dia lampunya. Ini kita coba pencet jauh dekatnya ya. Nah, itu jauh. Ini dekat.
Wes, keren brother. Ini kita dari mana ya? Coba dari sini brother ya. Nah, biar kelihatan nih kita pencetnya nih. Ini kita pencet jauh tuh ya, lampunya dia ke atas ya. Kalau kita pencet yang bawah, dia ke bawah ya. Jadi sambungan kabelnya udah pas ya, jadi nggak kebalik kereng ya. Kalau ini saklar yang lampu tembak yang satunya lagi brother ya, pencet on. Kalau kita pencet jarak jauhnya ya, wih putih brother, widih ngeri brother ya. Lampunya nih kanan kiri, jadi tiga nih brother, lampunya merah ya brother. Wih, mantul nih brother nih.